Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV, yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik. Lalu, beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal, dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer. Tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita, dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita takkan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya, dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi dua bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh, tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama. Tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar.
Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya. Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu, dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang, kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama, jadi semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars. Dia punya dua bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas, dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih. Upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam. Saat misi Apollo diluncurkan, astronot yang kembali dari bulan mengeklaim debu bulan, debu mirip pasir abu-abu yang menutupi sebagian besar permukaan satelit ini, berbau dan terasa, ya, mereka mencicipinya, seperti bubuk misiu. Tapi bahan yang terbuat dari debu bulan tidak seperti bubuk misiu. Sekitar setengah komposisinya adalah kaca silikon dioksida dari benturan dengan meteorit. Meteorit menghantam permukaan bulan dengan kecepatan yang luar biasa. Wow! Sehingga suhu yang tinggi membuat lapisan atas tanah melebur menjadi kaca dan benturan itu langsung menghancurkannya, menciptakan debu abu-abu yang lengket. Bahan debu bulan lainnya adalah mineral seperti besi, kalsium, dan magnesium. Sementara bubuk misiu kuno, sebagian besar terdiri dari kalium nitrat, arang, dan belerang. Dengan kata lain, bau debu bulan seharusnya tidak seperti bubuk misiu, tapi begitulah adanya. Selain itu, saat astronot membawa sampelnya kembali ke bumi, baunya tidak tersisa sama sekali. Salah satu penjelasannya mungkin bahwa bulan mirip dengan gurun pasir bumi, seperti Sahara, yang sangat kering dan gersang. Saat mengendus udara di gurun, kamu tak akan mencium bau apapun. Tapi kalau hujan turun di sana, kelembapannya akan menimbulkan berbagai bau dari tanah yang sebelumnya terperangkap di pasir kering. Dengan debu bulan, mungkin serupa, saat berada di permukaan bulan, debu bulan tak berbau sama sekali, meski para astronot tak bisa mengendusnya sambil mengenakan pakaian antariksa.
Namun, saat dibawa ke dalam modul pendaratan, debu itu bersentuhan dengan uap air di udara dan mulai mengeluarkan bau aneh. Alasan lainnya mungkin adalah reaksi debu bulan terhadap angin surya. Partikel terionisasi dari matahari menghantam permukaan bulan yang tanpa pelindung dan menetap di sana. Tak ada atmosfer tebal untuk melindunginya dari ion tersebut. Jadi, ion itu bergerak dengan bebas langsung ke tanah. Ion ini sangat ringan sehingga bisa terbang dan menguap dengan sedikit dorongan. Dan saat para astronot membawa sampel debu bulan ke modul pendaratan, partikel-partikel itu mungkin mulai bergerak dan mengeluarkan bau. Ini mungkin juga menjelaskan kenapa bau sampel ini tidak tersisa saat dibawa kembali ke bumi. Karena sangat ringan, partikelnya mungkin terbang dari sampel yang sudah ada di modul pendaratan dan saat ditaruh di wadah kedap udara, hanya ada sedikit atau tak ada ion yang tersisa di dalamnya. Penjelasan lain adalah wadah kedap udara itu tidak terlalu kedap udara. Debu bulan pada dasarnya adalah kristal yang sangat kecil dengan ujung yang sangat tajam. Debu bulan pun membuat sayatan kecil di segel, sehingga udara dan kelembapan bisa masuk, sehingga partikel terionisasi bocor keluar dari wadah. Para ilmuwan meyakini mereka harus mempelajari debu bulan di permukaan bulan itu sendiri untuk mengetahui segala sesuatu tentang sifatnya. Ada ratusan ribu kawah di permukaan bulan yang dibuat oleh asteroid jatuh, tapi salah satunya menarik banyak perhatian. Ternyata ini bukan hanya kawah tumbukan, melainkan sebuah tabung yang mirip sekali dengan pintu masuk ke sistem gua. Para ilmuwan menemukan pola gema tertentu yang menunjukkan adanya area berongga di bawahnya. Mereka menemukan lebih banyak pola gema di beberapa tempat di dekat lubang, jadi mungkin ada lebih banyak tabung bulan di sana. Tapi di tabung besar ini, kamu bisa menaruh satu lapangan sepak bola. Para peneliti meyakini mungkin ada negeri ajaib geologis di bawah permukaan bulan. Itu bisa menjadi tempat berlindung yang bagus bagi astronot di bulan, atau bahkan menjadi pelabuhan bagi koloni bulan. Tak ada yang pernah berhasil tinggal di bulan selama lebih dari 3 hari karena kondisi satelit ini. Kisaran suhu yang luas, atmosfer rendah, serta tak ada medan magnet yang melindungi kehidupan di permukaan dari hal-hal seperti radiasi atau angin surya. Astronot memakai pakaian antariksa. Pakaian ini tak bisa melindungi mereka dalam jangka waktu lama, tapi tabung lava bisa. Saat mendingin, aliran lava menjadi punya lapisan kerak keras yang kemudian menebal dan menciptakan atap di atas lava yang sama. Itu terus mengalir, tapi saat berhenti, salurannya bisa mengering dan begitulah tabung kosong muncul. Planet kita juga punya tabung lava, tapi tak sebesar yang ada di bulan. Pada tahun 1178, aku belum lahir saat itu, setidaknya 5 orang di Inggris mengeklaim mereka melihat bulan terbelah menjadi 2 dari ujung atasnya. Saat itu, bulan sedang berbentuk bulan sabit. Saat retakan melebar, api mulai berkobar darinya, yang digambarkan oleh seorang biksu sebagai obor menyala yang memuntahkan api, bara panas, dan percikan api. Kemudian, bulan mulai bergeser dan berdenyut, tapi itu segera berhenti dan berubah warna menjadi lebih gelap. Namun, peristiwa itu tak mendapat banyak perhatian dari para ilmuwan hingga paruh kedua abad ke-20. Para peneliti mempelajari kronik tersebut dan menemukan ada kawah besar selebar 22 km di permukaan bulan di tempat yang dijelaskan dalam buku tersebut. Hanya asteroid sangat besar yang bisa meninggalkan bekas luka seperti itu di permukaan bulan. Dan saat menyelidikinya lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu lumayan baru menurut standar astronomi, bahkan itu bisa saja muncul sekitar 800 tahun yang lalu. Tapi kalau begitu, jutaan fragmen dari asteroid dan bulan juga seharusnya menabrak bumi. Dan orang-orang seharusnya melihat hujan meteor luar biasa. Itu pasti sangat cerah dan seharusnya tercatat di dalam arsip. Tapi itu tidak terjadi. Selain itu, banyak ilmuwan berpendapat bahwa kawah tersebut tidak semudah kelihatannya. Teori yang paling populer dan dibenarkan adalah usianya sekitar 1 hingga 10 juta tahun. Jika itu memang baru muncul 800 tahun lalu, sebagian permukaan bulan di dalam dan sekitar kawah pasti masih hangat akibat benturan. Penjelasan yang paling masuk akal tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1178 adalah para pengamat sangat beruntung karena melihat asteroid jatuh ke arah bumi dan terbakar di atmosfer planet kita. Tontonan itu pasti luar biasa, dan jika dilihat dari sudut yang tepat, ledakan asteroid itu bisa benar-benar terlihat seperti ledakan bulan. Itu sebabnya cuma ada sedikit saksi dari fenomena ini, tempat yang tepat untuk melihat pertunjukan ini, seperti yang terjadi hanya selebar beberapa kilometer.
untuk peristiwa nyata di bulan, air dan oksigen secara tak terduga ditemukan di sana belum lama ini. Air mungkin dibawa ke satelit ini oleh asteroid yang menghantam permukaannya. Banyak di antaranya membawa molekul H2O dan sisanya menetap di bulan dalam jumlah kecil setelah benturan. Tapi, cuma ada sedikit air yang berharga di sana. Sebagai perbandingan, bahkan gurun Sahara punya lebih banyak air dibanding seluruh bulan. Oksigen juga hadir sebagai molekul terpisah yang melayang-layang. Jadi, kamu tetap tidak bisa bernapas di bulan. Angin surya membawanya ke sana. Gelombang energi dari matahari ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi di luar angkasa, mengikis oksigen dari bagian atas atmosfer kita dan membawanya lebih jauh. Akhirnya, angin dengan molekul oksigen itu mencapai bulan dan saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Bulan mulai berkarat. Ada banyak zat besi di tanah bulan dan jika terpapar oksigen dan air, secara alami akan berkarat. Beberapa bagian bulan sebenarnya sudah berubah sedikit kemerahan. Itu adalah wilayah tempat terdapat konsentrasi molekul tertinggi. Jika proses ini berlangsung cukup lama, di masa depan yang jauh, bulan akan terlihat seperti Mars. Itu akan berubah menjadi jingga merah. Ya, warna khas Mars berasal dari korosi yang dimulai di sana ribuan tahun lalu, saat ada sungai dan laut dengan air dan atmosfer dengan oksigen. Ada fenomena unik lain, yaitu cahaya biru dan merah di bulan. Mereka bisa dilihat saat bulan sabit. Kilatan itu datang dan pergi dengan sangat cepat, hampir seperti kilat. Dan faktanya, akan seperti apa ya bumi jika menjadi satu-satunya planet dalam tata surya? Atau apa yang akan terjadi terhadap planet kita jika bulan menghilang? Terus apa jadinya andai dinosaurus nggak pernah punah? Kita semua pernah mendengar cerita ini. Lebih dari 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid besar menghantam bumi. Hampir 75% makhluk hidup yang menghuni planet ini saat itu musnah dalam kepunahan massal. Di antaranya ada dinosaurus. Tyrannosaurus, Triceratops, Velociraptor, semuanya punah. Tapi karena itu kita semua bisa hidup. Menurut sains, umat manusia bisa berkembang lebih aman tanpa diburu makhluk-makhluk raksasa ini. Tapi apa jadinya jika asteroid itu jatuh beberapa kilometer jauhnya dari tempat jatuhnya itu? Akan seperti apa dunia hari ini? Bayangin kamu lagi nyusurin jalan ke swalayan lokal dan ketemu T-Rex sebesar truk. Apakah itu bisa terjadi di alam semesta alternatif yang sedang kita bahas ini? Nah, dinosaurus harus bertahan menghadapi lebih dari asteroid untuk bisa tetap hidup sekarang ini. Sekitar 55 juta tahun lalu, suhu di planet kita meningkat. Iklim menjadi 8 derajat Celcius lebih panas dibanding saat ini. Hutan hujan tropis tumbuh dengan subur dan vegetasi melimpah. Dalam skenario ini, dinosaurus pemakan tumbuhan akan berkembang, tapi tampilannya akan agak lain. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di masa itu nggak begitu kaya nutrisi. Ini berarti kemungkinan ukuran dinosaurus akan mengecil karena nggak punya cukup energi untuk tumbuh sampai ukuran raksasanya. Lalu, sekitar 34 juta tahun lalu, Amerika Selatan dan Antartika terpisah hingga iklim menjadi lebih sejuk dan kering. Dalam periode ini, mungkin satu-satunya yang akan bertahan adalah dinosaurus berkaki panjang. Saat itu, hewan-hewan harus berjalan jauh untuk berburu karena musim mulai berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan air. Dibanding mamalia dalam periode itu, dinosaurus punya kelebihan signifikan seperti jumlah gigi lebih banyak atau penglihatan lebih tajam. Dan omong-omong soal mamalia, sebagiannya mungkin nggak berevolusi dan mereka akan jadi mangsa dinosaurus lebih dulu. Oh ya, apa kamu tahu kalau saat ini masih ada beberapa dinosaurus yang hidup di antara kita? Contohnya, merpati atau burung secara umum. Semua unggas ini berevolusi dari dinosaurus loh. Pasti kamu pernah baca kan kalau kita cuma memakai 10% otak kita. Kalau ini benar, apa yang akan terjadi kalau kamu memakai 100% otakmu? Apa kamu akan bisa menggubah simponi? Apa kamu akan jadi orang jenius di bidang teknologi dan mendirikan perusahaan bernilai miliaran rupiah dalam semalam? Yuk kita mulai dengan fakta-faktanya. Kita bukan cuma memakai 10% kapasitas otak kita. Konsep ini jadi populer banget karena film, tapi ini kurang akurat. Yang benar, sebagian besar otakmu aktif sepanjang waktu. Tapi nggak semua bagian bekerja serentak dan persentase persisnya bervariasi pada setiap orang.
Para neurolog mengatakan kamu gak akan memakai 100% kapasitas otakmu sekaligus. Tubuhmu gak akan punya cukup energi untuk itu, yang artinya kamu akan selalu lapar. Bayangin jumlah kalori yang harus kamu konsumsi agar hal itu bisa terjadi. Kamu juga akan dibatasi oleh kebutuhan dasar tubuhmu. Bernapas, mencerna makanan, dan mengedarkan darah. Jadi, jika memakai seluruh kapasitas otakmu, kamu akan selalu capek sepanjang waktu. Ini lebih buruk dari lari maraton tanpa persiapan. Otak akan butuh seluruh darah yang kamu miliki, yang artinya lebih sedikit oksigen bagi paru-parumu. Berbagai organ akan mulai berhenti berfungsi satu demi satu. Pendeknya, ini akan mengerikan bagi kesehatanmu. Omong-omong, beberapa peneliti memperkirakan lebih dari 60% otak tersusun atas sesuatu yang disebut materi gelap saraf. Dengan kata lain, materi gelap ini terdiri dari saraf-saraf tanpa tujuan jelas atau yang nggak merespon berbagai stimulus biasa. Maraton adalah salah satu adu kekuatan dan daya tahan terberat di dunia, tapi apa yang akan terjadi pada tubuhmu jika kamu mutusin untuk lari maraton tanpa latihan? Data statistiknya luar biasa, hampir 50% peserta gugur dalam kompetisi itu sebelum garis finish. Maraton biasa berjarak 42 km, dan jika kamu nggak terbiasa beraktivitas fisik, ini adalah tantangan besar. Mungkin kamu akan bisa menempuh 1,5 km pertama tanpa masalah serius, tapi kamu bernafas dengan tersengal-sengal dan berat lewat mulutmu. Pada kilometer kelima, suhu tubuhmu akan melonjak naik dan kamu akan merasa seperti meriang ringan. Kemungkinan besar kamu akan nyerah sampai di sini. Tapi jika kamu putusin untuk lanjut, kamu harus mengecoh pikiran dan tubuhmu untuk lari 37 km lagi. Sampai kilometer ke-32, kamu akan mengalami hambatan atau semacam penghalang dari dalam tubuhmu sendiri. Tubuhmu mungkin telah membakar seluruh cadangan glukosa dan kamu akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Pelari berpengalaman sekalipun sering ngalamin kondisi ini loh. Di akhir maraton, kamu akan berjanji pada dirimu sendiri gak akan lari maraton lagi. Kamu akan ninggalin kompetisi minimal dengan beberapa kram dan ingin makan macam-macam makanan. Nah, sekarang coba bayangin ini. Ini malam yang cerah dan indah, di langit gak ada awan, dan kamu bisa melihat dua planet paling terang berkedip-kedip di atas sana. Itu planet Mars dan Venus. Kebayang gak apa jadinya kalau Bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya? Kalau planet-planet lain gak pernah ada, segalanya akan benar-benar berbeda di bumi kita. Planet-planet dalam tata surya bekerja sama saling menjaga satu sama lain tetap berada di tempatnya dengan gaya gravitasinya. Nah, jika Merkurius atau Venus nggak ada lagi, Bumi bakal meluncur lebih dekat ke matahari. Suhu atmosfer kita akan mirip dengan suhu permukaan Merkurius, yaitu 430 derajat Celcius. Ini bikin mustahil ada kehidupan di Bumi. Tapi jika Jupiter dan Saturnus menghilang, kemungkinan besar Bumi justru akan meluncur menjauhi matahari dan suhunya akan turun sampai di bawah minus 130 derajat Celcius. Jika kehidupan bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, kemungkinan itu hanya berupa kehidupan dalam air. Posisi Bumi dalam tata surya bukan cuma berpengaruh terhadap semua bentuk kehidupan, tapi juga menentukan musim, panjang hari, dan juga tahun. Bayangin bukan cuma nggak ada planet lain, tapi bulan juga nggak ada. Apa jadinya jika suatu hari bulan tiba-tiba lenyap? Ini bakal mengakibatkan bencana besar. Bulan paling besar pengaruhnya terhadap pasang surut air di bumi. Di alam semesta tanpa bulan, air akan mengalami surut sekitar 75%-nya. Ini akan berdampak besar terhadap kepiting, kerang, dan siput laut yang hidup di zona pasang surut. Konsekuensinya, ini akan mengganggu pasokan makanan untuk hewan-hewan yang lebih besar. Lambat laun, ini pun memengaruhi seluruh ekosistem pesisir. Cuaca bumi akan berubah. Pasang surut dan arus pasang surut membantu mencampur air Arktik yang dingin dengan air yang lebih hangat dari kawasan tropis hingga iklim di seluruh dunia stabil. Cuaca menjadi hampir mustahil untuk diperkirakan dan perbedaan suhu rata-rata antara tempat-tempat terpanas dan terdingin di bumi akan sangat ekstrem. Tidak adanya bulan juga akan memengaruhi kemiringan bumi. Sekarang ini poros bumi miring sebesar 23,5 derajat.
terutama disebabkan gravitasi bulan. Tanpa adanya bulan, poros bumi akan bergoyang antara 10 sampai 45 derajat. Ilmuwan percaya, perbedaan kecil sekalipun dalam kemiringan bumi bisa membawa perubahan besar seperti zaman es. Selain itu, langit tanpa bulan akan memutarbalikkan kehidupan banyak binatang malam. Ngengat telah berevolusi untuk bergerak dengan cahaya bulan dan bintang. Bayi kura-kura yang baru menetas memakai cahaya bulan untuk mencari jalan ke laut. Berbagai hewan bergantung baik pada kegelapan maupun sedikit cahaya bulan untuk berburu dengan efektif. Nah, gimana kalau kita kembali ke masa lalu dan kita bayangin seperti apa jika kamu hidup di zaman Mesir kuno? Peradaban ini bertahan selama lebih dari 3.000 tahun. Bangsa Mesir kuno bertanggung jawab atas pembangunan beberapa simbol paling dikenal di dunia, piramida-piramida Giza. Kalau hidup di zaman Mesir kuno, kamu akan menyaksikan masa terobosan ilmiah dan matematika yang luar biasa. Bangsa Mesir kuno mengatur masyarakat mereka dalam struktur sosial ketat. Jadi mungkin kamu harus masuk salah satu di antaranya. Kamu mungkin lahir sebagai pekerja, petani atau spesialis, entah itu tentara, pelaut atau guru. Atau kamu juga bisa jadi bagian dari kaum elit Mesir. Jika kamu seorang petani, mungkin kamu akan tinggal di rumah yang terbuat dari batu bata lumpur, kamu akan punya oven batu dan makananmu akan kamu simpan di dalam lubang di tanah. Kamu menghabiskan hari-harimu untuk merawat ladangmu di tepi sungai Nil atau mengurus ternak dan bebek. Di hari pembayaran pajak, kamu mengemas sebagian panenmu dan membawanya ke kuil sebagai bayaran untuk pemakaian tanah. Sebagai anggota kalangan elit, kamu akan ngabisin sebagian besar waktumu di berbagai perjamuan makan. Kamu akan mengenakan banyak emas dan batu-batu semi permata untuk mamerin kekayaanmu. Jika hidup di Mesir kuno, kamu mungkin jadi salah satu penemu meja. Iya, sebelum bangsa Mesir, belum ada benda yang namanya meja loh. Penemuan ini muncul sebagai cara agar makanan tidak diletakkan di lantai.